Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi ahli tentang kuasa Masjid Nizamuddin, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 16 Syawal 1444 bersama dengan 7 hari bulan 5 23 kita dapat berkumpul di Masjid Nizamuddin ini dalam majlis ilmu pada bulan Syawal. Bulan Syawal ni alhamdulillah setengah masjid tu tak mula lagi, dia kata kita raya dulu. Kitanya bimbang. Semakin mana kata orang besi ni kalau panah kita boleh cana lagi. Nak buat berapa dah? Nak buat tukur boleh, buat golok boleh. Tapi kalau dia sejuk, akrah. Maknanya semangat ibadat bulan Ramadan jangan tunggu sejuk baru nak mula balik. Bulan Ramadan baru ni cukuplah kita kata ada berlaku dengan solat jemaah, solat terawih, baca darus Quran, jamuan-jamuan juga ada semua dah daripada malamnya, dan sedekah berterusan. Maknanya kebaikan Ramadan kita boleh pindah ke Syawal, cuma kita tak boleh pindah bulan. Nah, bulan Ramadan, Syawal nak jadi Ramadan tidak boleh. Tapi semangat ruh Ramadan itu mesti dibawa sampai bila-bila. Karena itulah kata sebahagian ulama, dia kata peristiharan raya bermakna tamak Ramadan. Tamaknya bulan Ramadan bukan makna tamaknya ibadat. Hak tak tahannya, dia tamak belaka. Nah, apa setengah-setengah masjid tulis elah dah mencari orang hilang, dia kata. Tak ada dah masjid. Ada bulan Ramadan, bulan Syawal tak ada. Nah, kita kata itu satu gurauan, tapi kena ke dia? Ha, sambil-sambil bergurau pun apa macam kena. Makna orang hilang tu ramai daripada orang hak ada. Jadi para jemaah sekalian, kita tak boleh panggil cepat-cepat nak habiskan masa. Jadi kita kena segerakan, sambung balik. Semangat Ramadan tu jangan ditunggu sejuk baru kita nak mula balik. Maka kita mengatakan berterusannya ibadat selepas Ramadan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia ni dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dengan manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Jadi mengabdikan diri maknanya tak boleh berhenti ibadat. Selagi nyawa kita tak berhenti, selagi itulah ibadat tidak boleh berhenti. Kita nampak dah habis Ramadan, dia mari bulan Syawal. Tua-tua perasa ke tidak bulan Syawal ni bulan apa? Kalau tanya budak dia tahu, dia jawab bulan raya. Ha, tu ya. Ha, dia tu jawab apa anak-anak. Seronok dekat dia duduk bila duit raya. Kita orang tua ni lepas pada Ramadan dia mari Syawal. Tuan-tuan kena ingat Syawal ni dia panggil Ashhurul Hajj, bulan haji. Kita orang tak sibuk haji ni ya, tak sibuknya orang nak pergi haji panggil dah haji perdana lah. Zaman kita lah ni, zaman dulu orang mula nak berjalan lah, jalan nak pergi Mekah dah ni. Sebab daripada Syam nak mari ke Madinah sebulan, bulan berjalan ni. Karena itulah bulan haji ni 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia panggil Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maknanya kalau orang pergi Mekah lah ni, dia boleh niat dah haji, tapi kena pakai ihram 2 bulan setengah. Ha, boleh tak? Nah, daripada Syawal, Zulhijjah,
Zulkaedah 10 Zulhijjah baru boleh, dia boleh buka ihram. Warna kita agak-agak. Urak kata urak ihram 2 bulan 10 hari. Kita tak biasa ya dah. Cuba tengok sahabat-sahabat kita, saudara kita orang India. Dia pakai ihram sama dia, kain dia tak jahit pun. Sebab dia biasa, tak ada masalah. Kita orang tak biasa dengan Allah kekoknya lah dah. Makan kain tu aja. Kena cuba jaga-jaga. Sebab tu lah orang umrah pergi haji ni berlatih. Berlatih pakai kain ihram tu latihan kita pakai. Pakai apa? Pakai kain kafan. Kain kafan tak ada jahit. Kau ada orang tak jahit lah ni. Dua je dia mau kata. Kain kafan ni dua benda tak ada. Jahit pun tak, poket pun tak ada. Tak ada orang buat poket. Kau ada orang buat kain kafan ada poket. Masuk duit ni, buat bekal-bekal dalam kubur ada. Bekal kita je, kalau kita bawa, kalau kita nak bawa gini, baru kita ada bekal. Sebab itulah tajuk kita malam ni cantik. Tajuk dia, manusia yang bahagia, dia mati, pahala tak mati. Nah, itu manusia bahagia. Tanda tuan-tuan, manusia yang bahagia, tua dia mati, pahala tak mati. Tapi hak lawan dia pula berat. Manusia yang celaka, dia mati, kejahatan tak mati. Ini yang kita bimbang. Jadi kita kena murajaah hari ini, kita kena belajar tengok bagaimana kita nak biar kalau kita mati, mati ni nak ke tak nak, kena nak lah dia tu. Nah, oh saya tak saya mati. Kalau malaikat maut mari dia tak hanya kabar dah. Pakai mati ya kita. Zaman kita ini pula dia panggil maut al-fujaah, mati automatik. Mungkin zaman kita ni auto belakang kan. Kereta auto, motor auto. Pintu rumah pun auto. Nah, masuk tu, klik tu akan buka lalu pun. Mati. Mati. Auto juga. Ramai yang mati auto ni. Tidur malam tu, gerak subuh tak bangun dah. So kira lah kena ditidurkan di hospital tu cerita lain. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara manusia yang bahagia. Tua dia mati, pahala tak mati. Tua dia mati, kebaikan dia tak mati. Jadi macam mana kita nak buat hari ini, insyaAllah. Beberapa perbincangan ringkas kita ni, kita akan bincang bagaimana kita tak mau amalan kita, kebaikan kita tu berhenti sekat mati sekali dengan kita. Tak mau. Jadi insyaAllah para jemaah sekalian, kita cuba carilah jalan lagu mana pun. Sebagaimana yang digariskan oleh para ulama, dia kata annasu ba'dal mamat, manusia ni selepas daripada mati ada beberapa kategori. Kita cuba masuk diri kita dalam kategori yang terbaik. Yang pertama, mayyamutu, dia mati, mati belaka. Kebaikan dia pun mati, kejahatan dia pun mati. Jadi dia tak ada gapo. Nak masuk dalam poket dalam kain kapal dia bekal duit-duit pun orang tak bawa. Main-main kain kapal tak ada poket. Jadi, hak dia ada dah, hak dia buat atas dunia dulu, hak tu ya bekalan dia. Mana dia tidak ada bekalan yang hidup lepas bila dia mati. Nah, itu yang itu manusia yang pertama. Jadi, mudah-mudahan dia ni, kalau lah amalan dia baik kan, alhamdulillah, dia pergilah dengan keadaan baik. Kalau dia amalan dia tak baik, celaka, na'uzubillah. Nak kata apa, apa yang dia ada, bekalan yang ada, orang panggil boleh makan lu. Nah, istilah kata orang apa kita makan lu, maknanya yang ada tu adalah. Yang kedua, dia kata mayyamu tu orang yang mati tapi dia ada peninggalan yang banyak, kesan yang banyak. Sama ada kesan yang dia tinggal tu kebaikan ataupun kesan yang dia tinggal tu tak baik. Jadi apa masalah dia ni? Ada berlaku dua-dua. Hak baik pun ada, hak tak baik pun ada. Maka hak ni kita tak nak kata, kita tengok kepada hak mana di antara kebaikan dan keburukan tu hak mana lebih banyak. Contohnya, dia ada sedekah, ada sedekah jariah. Dia bui, kita kata masjid kita ni perlu pada dana untuk nak beli, nak peluah kawasan. Kita apa beli? Tuan-tuan kena ingat,
timbangan amalan kita bukan dengan kilometer, bukan dengan kaki, dengan apa ni meter, tapi amalan kita ni dengan zarah. Mana kalau kita beli sejekah apa banyak dah tu. Oh, saya tak mampu ni. Nak boleh beli sejekah ya tanah. Nak wakah ni, sejekah. Sejekah atas. Tapi pahala dia 7. 7 lapis bumi tu masuk belakang. Karena itulah Nabi sebut dalam hadis, siapa dia ambil tanah orang sejengkal, tawakullah, Allah Ta'ala akan lipat gulur 7 lapis tu pun atas kepala. Jangan duduk gurang. Batu-batu tara orang tu jangan duduk kosek ambil. Oi, sejengkal yang ambil. Sejengkal atas ni. Kalau kita korek 7 lapis, sejengkal ni banyak mana agak? 7 lapis bumi. Bukan 7 henci. Nah, jadi kita kena tengok panjang. Jadi orang yang mati, kebaikan dia ada, keburukan dia ada. Dia tinggal dua-dua, maka orang ni dia tengok kepada hak mana lebih kuat. Boleh jadi sedekah dia banyak. Tapi dia salah juga. Orang jual saham, tempat maksiat, pergi beli juga sikit. Tak banyak dia tu, tempat orang buat maksiat ni kita, yalah orang kutip remah kita bui. Ingat malah. Termasuk juga tu. Termasuk adalah dia panggil maksiat jariah. Dia ada dua, sedekah jariah. Yang kedua, maksiat jariah. Dua-dua mari. Yang kedua, dalam kategori ni, kategori orang yang mati, yang tinggal kesan-kesan ni, dia mati, keburukan dia mati juga. Mana tak ada petaduk dah. Yang dia kena korang tu berarti sekatu. Dan tinggal lagi hasanat. Kebaikan-kebaikan yang dia ada, maka kebaikan itulah dia akan ambil sekadar mana dia ikhlas dalam kebaikan yang dia tinggal. Sedekah orang kita buat ikhlas, orang kita duk ajar orang di ilmu yang baik yang Nabi kita sebut tiga perkara tu pun alhamdulillah orang beramal, ataupun kita tinggal anak-anak yang baik yang soleh yang duk doa pada kita, maka orang ni kita kata alhamdulillah dia hiduplah dalam keadaan menerima pahala setiap hari. Jadi para jemaah sekalian, hari ini berapa banyak kita sedekah pahala ke ayah kita, ke mak kita yang mati dalam kubur, berapa sedekah kita ada? Tak seriah habuk lagi ni, sebab tabur tak lalu lagi. Para jemaah sekalian, kita kena ingat sedekah ni, kebaikan ni bukan duduk di duit saja. Banyak benda yang kita boleh buat. Itu dipanggil albir. Birrul walidain ni, buat baik pada dua ibu bapa ni bukan duduk di pitih saja. Kita kat bila sebut kebajikan, oh tak sedekah lagi ke ayah ni. Kita berdoa kepada ayah kita, Rabbighfirli, cuba kata. Rabbighfirli waliwalidayya. Sedekah dah tu. Ya Allah, ampunkan dosa aku, dua ibu bapa aku. Lagu tu jadi dah? Jadi. Cuma kita terlupa nak kata hari ni. Sekalau kata dia. Itu masalah kita. Pasal apa kita lupa? Macam mana kita boleh lupa pada orang tua yang kita sayang kepada dia? Dia sayang kepada kita sejak daripada kita lahir. Sampailah dia mati sayang kita. Tiba-tiba waktu dia berharapkan pertolongan kita, bantuan kita, sedekah kita, kita terlupa. Jadi kita kena betul balik bahawa ada manusia dia mati, kebaikan tak mati. Cuma yang ketiga ni yang kita bimbangnya, mayyamut, dia mati, kebajikan dia langsung sudah mati. Hak tinggal laginya apa dia? Keburukan yang dia buat. Kejahatan hak dia buat bertambah setiap hari. Aset dia, saham dia duk masuk dalam kubur, benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tidak juruh, maka ini yang kita bimbang. Maka para jemaah sekalian, kita kena ingat timbangan sukatan pahala dengan dosa kita ni, Allah tak suka dengan hak besar-besar. Tak kata sepiku. Berapa dia kurang pada piku kau dia? Kurang sikit mana hak jun nebel-nebel tak ada dah. Orang nebel daging ke nebel puk dia pandang kau dia. Bawah pada piku kau dia. Kati lawan dengan kilo. Piku ya. Sepiku ni 100 kilo dia. Turun sikit lah.
dengan apa ni, kalau ukur dengan meter, dengan kati. Kata Allah Taala sebut dalam surah, tanya tanda tuan, dalam surah Al-Anbiya ayat 47, wa nada'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah. Allah kata kami letakkan raca timbangan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tak ada diri yang akan dizalimi pada hari itu. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Mithqala habatin min khardalin, besar biji sawi kita sedekah, besar biji sawi kita buat benda baik, ataupun na'udzubillah yang sebaliknya, atayna biha, Allah kata aku mari, aku akan kira belakang. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, tanda molek kiraan amalan kita dengan zarah, dengan biji sawi, atom kata budak-budak ni. Nah, zarah. Satu kisah dalam asar, orang mari rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia mari nak minta derma lah, minta derma. Pembantu dia cari korek-korek di dapur rumah dia, tak ada makanan kecuali jumpa sebiji buah kurma. Sebutir tamar yang ada. Dia kata, pembantu dia kata, awak berapa tuan? Itu Ummul Mukminin Aisyah. Wui, apa sedekah sebiji tamar? Dia kata, kita tak ada orang lain dah. Daripada dia mari tak wui kau siapa. Baik kita wui tamar, sekurang-kurangnya anak dia boleh ke isak-isak adik ambil manis tamar tu. Kata dia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia rajak ke pembantu dia, mu kena tahu pahala kita, dosa kita Allah Ta'ala tidak timbang dengan yang besar-besar, qirat wala qirat, Allah Ta'ala timbang dengan zarah. Makna kalau kita ambil sebiji buah tamar masa ni, letak atas timbangnya, berapa zarah ada? Nah, jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, kita jangan duduk mikirlah. Jangan duduk fikir, oh aku ni tak ada harta banyak, nak zakah lah. Apa yang kita ada, kadang-kadang dalam hadis Nabi kata, sabaqa dirham, orang yang sedekah satu dirham mendahului, melebihi orang yang sedekah dengan 100 dirham. Sebab apa orang ni lebih pada orang itu? Kenapa? Sebab hak 100 dirham sedekah tadi tu, rumah dia, dalam akaun dia, ada 1 juta lagi. Ada beratus ribu lagi ada. Kalau zakat 100 tu, 1/10, kau 1 berapa ya? Tapi hak sedekah 1 dirham tadi, dia ada 2 ya. 2 dirham ya dia ada duit dia. Dia sedekah 1, maknanya setengah daripada harta duit yang dia milik, dia sedekah. Itulah dia katakan, sabaka mendahului 1 dirham daripada orang sedekah 100. Sebab hak ni banyak ni dia ada. Maka para jemaah sekalian, itu yang dikatakan bahawa kiraan amalan kita bukan dengan kiraan yang besar, tapi kiraan dengan zarah. Dalam surah Al-Qari'ah, kita baca sama Al-Qari'ah. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa dia berat timbangan amalan? Kita duk mikir nak berat lagu mana timbangan amalan. Macam mana kita nak berat? Payah ke nak berat? Bukan mudah. Cuba jawab tengok. Tanya orang tua-tua kita. Payah ke nak mudah nak berat timbangan amalan? Mudah. Contohnya sedekah lagi. Ya, sebut sedekah pun sini dulu. Moga bib tak banyak duit ni dah. Tadi bila sebut ayat tadi, wa nadul mawazinal qista, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam akhir kitab hadis dia Sahih Bukhari, dia bawa bab ni, patu dia bawa hadis kalimatan. 2 kalimah yang mudah nak sebut. Ringan di atas lidah. Lagi habibatan ila rahman, disayangi oleh Allah. Wa saqilatan fil mizan, berat atas timbangan. Kata belaka, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Berat dah tu. Nak berat lagi banyak. Takut berat tajuk.
pandah tadi. Nah, ala kesedekah itulah ira. Ala kemakai saya kata ampuh tak tahu sih. Maka jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita nak jadi orang yang bahagia ni macam mana kita nak buat? Kita mati pahala tak mati. Kalau kita bimbangnya takut kita mati pahala dia tak, dosa tak mati. Kerana itu kata di seorang tokoh ulama ni nama dia Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Abu Hamid Al-Ghazali, dia mati tahun 505. Dia kata apa? Tuban liman mata matat ma'ahu zunubu. Bahagialah. Bertuahlah siapa-siapa dia mati, dosa dia mati sekali, tak ada. Itu orang bahagia. Wal wailu tawil. Celaka yang berpanjangan. Siapa dia mati, dosa tak mati. 100 tahun duduk di kubur, hari-hari dosa bertambah. Bertambah. Sampai ke kiamat baru berhenti. Lah ni, dosa dengan pahala nak bertambah mudah ke sini? Lama kita dah ni, mudah? Oh, mudah benar. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, ada dua hadis yang Nabi kita sebut, dia suruh kita cepat buat kerja. Satu hadis Nabi kata, man da'a ila huda. Siapa dia ajak orang buat benda baik? Lah ni, alhamdulillah. Nah, pengurusi cerita tadi kata, masjid kita ni dulu terbiar. Mu'ah ada. Tak ada orang cara, kambing mari duduk. Contohlah harap. Saya tak tahu, kita tak mari tengok masa tu. Kita pun berhidup masjid ni. Kita buat dia, bina comel-comel. Solat lima waktu tak berhenti. Ada majlis taklim, majlis ilmu. Duk mengaji Quran, tadarus Quran. Tuan-tuan kena ingat. Siapa dia boleh hidup majlis ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Pahala kita setiap kali orang mari, lagi ramai orang mari, lagi banyak pahala. Jadi tuan-tuan yang ada ni jangan duduk dia. Kena pergi kempen juga ajak orang. Biar ramai masjid kita, biar ramai majlis ilmu kita, biar ramai orang belajar, orang mengaji. Setiap kali orang mengaji, kita boleh pahala. Walaupun kita tak mengajar orang. Oh, boleh pahala juga tak mengajar? Boleh. Sebab kita je panggil dia mari. Sedekahlah begitu juga. Nabi kata, sedekah ni webinar air ke orang ni. Kita nak beli air, tak ada duit tak? Kita tolong pergi ambil air, yang sedia ada dah. Pergi hola ke orang mari. Bagi ke orang minum. Itu pun dikira sedekah, beri minum. Hatta walaupun tapi nahrin jari, kita duduk tepi sungai, kita tolong cebuk air orang pergi. Itu pun dikira bagi air kepada orang. Maknanya, lorong pahala nak hidup ni, banyak yang Allah Ta'ala beri, tapi kita kena ingat. Hak ni hak panggil orang buat benda baik. Wa man da'a ila dhalalati. Siapa dia panggil orang buat benda tak baik pula. Kita duk ajak mari masjid, dia pergi ajak pergi buat maksiat. Dia ajak buat benda-benda yang pelik-pelik, yang mungkar, yang dia tidak diajar oleh Nabi SAW. Ingat. Hak ni pun dosa dia terpalik atas kepala, maka itu yang kita bimbang hari ini. Itu hadis yang pertama ini diriwayat oleh Imam Muslim. Satu lagi hadis Nabi memang kata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa dia perhidup satu sunnah yang orang tak ingat lah. Lo ni banyak sunnah-sunnah Nabi ni orang terlupa. Lupa tak lupa? Di antaranya apa dia? Orang terlupa lo ni. Apa dia berasa? Sahawal. Terlupa. Lagi? Masuk masjid, kaki kanan. Pakai masuk atau kaki mana? Dua. Lagi? Kita nak ambil hak mudah-mudah. Hak dah lagi hidup kita ya. Kalau kecok payuh, dia kata tinggi berdoa tu. Tanah kaki kiri. Dia hak masjid dulu ni. Niat etikah. Lagi? Wisnara banyak ini senar. Solat sunat tahiyatul masjid. Di antara sunat yang mati sekarang ni, tahiyatul masjid. Hak nak mari semaya ni insyaAllah jadi. Tapi kalau kita pergi akad nikah di masjid, berapa hari agak orang masuk masjid, hak semaya tahiyatul masjid. Lalu ni tren baru ni, terimek tak larat dah. Nak pergi akad nikah rumah sore-sore. Masa jadi terimek dulu, boleh lagi tak? Dan pergi akad nikah rumah-rumah dia lagi. Lalu ni tak apa-apa, dia kata ramah berdoa. Malam beli mana orang akad nikah dia. Kalau nak
nak turut pergi siap rumah dia, lepas pukul 12 malam, duduk akad nikah. Buat di masjid. Bila buat masjid, bagus, orang mari. Tapi masalahnya SOP masjid pula tidak tidak diikuti. Jadi Tok Imel kena siap senara. Buat senara macam mana? Senara siap. Nak akad nikah di masjid? Ya, pakai ya patuh syariah. Jangan duduk mari, hok tok tutup aurat. Bukannya apa ni? Eh mari, hok mari nak akad nikah ni tak usah kira hok janguk kena lutut tu cerita lain. Hok tu tu. Munggu dia janguk, munggu dia nak majlis nak ambil gambar ni dah. Ni hok tok tutup aurat ni pula. Masuk masjid juga dia. Padahal kita fekoh kita fekoh siapa ibu lo, okay, haid dengan nifah ni tak boleh masuk masjid, masuk habis. Hak mudah benar hak kita nampaknya, haid nifah ni kita tanya dah. Tak okay lah, ada jaga api itu. Awak haid. Ha tunggu luar. Selfie kat luar. Hak suci boleh masuk dalam. Ha tu berat benar kita lah gitu. Ha, dia terparuk masjid ni, nanya khabar ni pula. Duduk siasat orang pula. Tak. Tapi, solat tahiyatul masjid memang tak ramai. Jadi sekarang ni kita berhidup. Mari bulan Syawal ni, kita hidupkan majlis suasana orang berpuasa. Jadi ke tidak? Alhamdulillah, tuan-tuan banyak lorong-lorong yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jalan kita mati, pahala tak mati. Dalam sebuah hadis, tanda hadis ni. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, sab'un yajri lil abdi ajruhunna, wahwa fi qabrihi ba'da muti. Ada 7 perkara. Tanda balik. 7 perkara yang berterusan pahala dia masuk dalam kubur walaupun tuan duduk dalam kubur mati, tapi pahala ni berterusan. Tuan-tuan dan puan-puan nak kita siap pahala ni? Nak? Ha, tanda balik. Yang pertama, man 'allama ilman. Siapa dia ajar ilmu? Hai, saya tak pandai ustaz kalau mengajar salah. Tak apa. Kita hari orang mari belajar. Boleh ke tak boleh? Dulu kita kempen dekat. Tajuk kitanya masuk syurga, berapa orang nak pergi? Sekeluarga nak pergi. Kau nak pergi seorang? Tak ada, nak pergi belakang sekeluarga. Nah. Waktu ada kuliah, waktu ada majlis ta'lim, waktu ada majlis ilmu, bawa mari keluarga tu belakang. Aku nak ajar tak reti. Tapi aku nak bawa semua pergi malam ni. Bagus semangat. Itu yang pertama. Mana kalau kita boleh ajar ilmu, ilmu kita tu berterusan. Hei, dia kata aku tak pandai, bawa orang pergi ngaji. Kita tu bawa punggah kata orang. Yang kedua, au ajra nahran. Orang tak ada air, kita buat sungai, buat tali air. Tempat kita nak gali tali air payah. Kita gali telaga. Lah ni orang tak gali dah telaga, dia boring. Dah, dia panggil boring air. Sibuk ke tempat kita ni, situ tak ada air, sini tak ada air, kita boring air. Orang pakai ambil air, kita mati duduk dalam kubur, air kita tahu orang ambil ke tidak? Alhamdulillah. Kata Nabi kepada Sayyidina Uthman, dalwan bidilwin. Pahalamu mengikut bilangnya timba orang ambil air. Allahu Akbar. Sah pahala kita. Mana tempat tak ada air? Tuan-tuan tolong gali. Gi cari ahli-ahli tokoh-tokoh yang boring air, hok-hok pakar. Kita tanya di kapur saya ni tak ada air, kita gali, buat. Anda tengok budaya ni, rumah orang Arab, rumah orang Arab ni besar-besar. Tuan-tuan pergi Mekah perasaan tak? Dia pagar-pagar dia tinggi. Tapi kalau kita lalu ke tepi pagar dia tu, ada air keluar. Air sejuk tu. Water cooler, dia ada mesin air ni, engine apa ni, sejuk air tu duduk dalam pagar. Hollow ke tu, tak ada, boleh minum air. Kita tak buat lagi pak kita ni, surah-surah ada dulu ni. Nah, macam-macam mesin air tu orang atas lagi. Alhamdulillah. Cuma mesin air lah ni masalah sikit. Waktu nak bayar tu murah. Waktu nak jaga tahun ni pulak mahal. Ya, sebih tu pulak mahal. Gali air kali. Dua. Aud ajra nahran, kita gali sungai tadi. Yang ketiga, hafara bi'ran atau gali telaga. Itu nombor 3 dah tu. Aud gharasa nakhlan. Tanah pokok. Kita tanah pokok ni kita niat, ya Rabbi. Kalau tak ada buah, ada teduh. Mana-mana makhluk Allah Ta'ala duduk di bawah pokok kita, cari bayar teduh, semua kita boleh pahala belakang. Hatta hayawan, kambing hidup berehat bawah pokok kita tu. Kucing-kucing mari duduk berehat tengah hari panas, boleh pahala.
Ana jumpa seorang pak cik ni, dia tanya pokok pokok buah ni. Bila budak mari ambil, ya Allahnya berambak. Dianggap kan budak-budak biasa tengok buah ke, buah jambu, buah apa pakai mari ambil. Oh, dia kata pasal pencuri, pasal jahat. Kita kata pak cik, saya kau pahala tu. Pak cik nak makan ke buah jambu ni? Tak makan dah, gigi tak ada. Ada budak-budak tu boleh makan lah. Rezeki kita lah tu. Allah Ta'ala mati, saqallahu ilayna. Allah Ta'ala bawa dia mari. Sebab apa? Sebab dia nak beri pahala kita. Jangan duduk marah. Cuma masalah orang ni, kalau kita istihar gitu, apakah tak makan lah tu kan? Tak? Ada hari-hari. Kalau sekat dia mari ambil untuk dia makan, tak apa. Takutnya mari taduh dengan raga-raga, pergi jual pula. Jadi kita kena ada SOP juga lah. Ada cara. Baru ni anak pergi satu kampung, nak ceramah situ. Daripada di taman perumahan, daripada rumah orang ni nak pergi ke surau dia tu, surau taman, comel pokok dia tu, pokok. Lepas tu tuai pokok tu mari jumpa, dia kata, ustaz, saya ni tanya pokok ni. Niatnya semua buah ni, siapa dia ambil, dia sedekah. Kalau tak ada orang ambil buah tu banyak contohnya, nah, AJK masjid ni kutip, pergi jual untuk belanja masjid. Kita kata besarnya pahala awak. Dia tanya pokok, macam mana? Pokok dijaga rapi, dia jaga pokok tu. Kata baju ambil mana? Tak ada. Makan yang lebih-lebih tu kita buat baju situ. Allah Ta'ala beri berkat kepada dia. Kita kata Masya Allah, pokok-pokok dia rimbun. Budak-budak lain kapur terkenyai dengan pokok tu ya. Mana ambil? Gharasan nakhlan. Nakhlan ni pokok tamah. Tapi dalam hadis lain Nabi kata, tanya pokok ya. Syajaratan, pokok. Pokok buah. Niat sedekah. Jangan duduk hambat orang mari. Yang ketiga, au bana masjidan, ataupun kita bina masjid. Pak kita ni mana masjid, ada setengah tu nama surau, kita bina masjid. Tuan-tuan tak akan rugi. Setiap Nabi sebut dalam hadis, walau kamaf hasiqata, kalau kita boleh bina masjid, itu besar sangat buruk je. Maknanya, lo ni, kayak ada setengah orang ni, kalau dia buat tanah, dia buat apa ni, jual kaki. Cuma masalah saya, kalau kita main jual kaki ni, kaki mana kita jual tu? Eh? Tak tahu tak sebab? Banyak dah masjid kita nasihat. Awak jual kaki RM100 ni. Kaki mana? Orang tanya mana tanah saya beli tu? Jumpa cari. Terus kita kata, kita nak tanah kita ni, kita nak RM100,000 duit. Untuk bayar tanah, sekali dengan nak buat bangunan atas tu. Mana? Capur semua. Lebih baik daripada kita duk royak sekaki berapa, lepas tu kaki mana kita buat. Tak tahu kaki mana. Ingat mai. Itu dia panggil masalah syarak. Buat. Baru ni viral tentang tak boleh guna tabur masjid. Tabur masjid ni untuk masjid ya. Nak sedekah orang miskin mari tak boleh bui. Jadi kita kena ingat. Sebab itulah tabur masjid orang kita kutip derma ni, kita kena tulis selalu untuk apa? Untuk keceriaan masjid. Untuk aktiviti masjid. Untuk jadi semua hak kita buat tu termasuk aktiviti masjid boleh. Siapa dia kata musyarak pun ambil tabu ni juga makan. Kita kata dalam aktiviti masjid ke tidak musyarak. AJK masjid ambil lah ke tidak? Tak ambil, sekadar nak makan nasi dah sekali-sekala. Taklah siapa mereka menjejaskan dia punya kita punya tabung. Sikit-sikit. Jadi kita kena tengok situlah. Jadi kita buat tanah wakaf. Tabung kita biar jelah ni tabung, kalau kita boleh tabung untuk pembangunan, tak boleh kita buat sedekah makanan eh? Tak jadi. Apa yang dia panggil al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam duduk di atas syarak. Kita buat tabung untuk apa? Sebab tu setengah masjid dia buat 2-3 tabung. Ini tabung ni untuk pembangunan. Kalau ni tak boleh usik. Pembangunan yang boleh. Nak baiki kau, nak tambah kau, nak buat apa itu boleh. Ini untuk aktiviti keceriaan masjid. Masuk semua dalam tu. Ada setengah lagi tabung untuk asnah dalam di bawah masjid. Nah, ini kita buat sedekah. Panggil setiap bulan bagi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, tidaklah susah sangat sebenarnya. Cuma dia lebih duduk kepada tajuk dan pengurusan. Itu je. Yang keberapa dah kita ni? Tak, sekali atas kita lah ni. Kita letak tabung tu untuk apa? Transfer apa atas kita lah, maknanya ini account aktiviti masjid. Okey, transfer masuk tu. Jadi yang memutuskannya dia atas kuasa masjid dah putus. Kita nak guna apa duit ni?
mungkin setengah orang tu dia bagi, kecuali dia tulis itu. Dia tulis masa dia transport tu, dia tulis ini untuk asnah. Kita kena waktu sapa penyata tu kena asik, ini asnah. Ini untuk apa ni, pembangunan wakaf. Ini untuk aktiviti. Kalau bulan Ramadan untuk iftar. Kalau untuk iftar, untuk iftar. Itu dia panggil setiap kita tu ada tanggungjawab yang kita buat. Nah, mudah ya, tak sapa ya. Tapi kalau kita jawab, oh tabung masjid tak boleh guna, habis sempitlah hidup kita. Nah, jadi kita kena tengok jenis kategori tabung. Mungkin tuan-tuan tengok kalau ada iklan kita sini, saya buat contoh ada. Kita tulis ada pembangunan. Nah, pembangunan kita tak boleh guna untuk benda lain. Kita untuk buat pembangunan. Itu dia boleh. Nah, itu dia panggil kaedah. Baik. Sekarang ni tosoh duduk sibuk-sibuk. Kita hari ni pun kita sibuk nak buat, nak beli tanah untuk masjid kita ni. Nah, angka pun taklah banyak sangat. Tuan-tuan rasa nak pergi korang ke, nak ambil kita. Pahala tu. Itu ya soalan kita. Nak pergi korang ke, nak ambil kita. Setengah orang tak tolong istihar sana sini. Kata boleh kita istihar satu Malaysia, orang masuk. Tapi kita sininya tak ada bahagia pun. Benda sikit sangat. Pahala kita nak pahala berterusan. Di antara pahala berterusan yang Nabi sebutnya, iaitulah bana masjidan. Kita bina masjid, termasuklah tapak-tapak tanah dia tu, lokasi kawasan dia, termasuk masjid belakang. Awar rasa mushafan, ataupun kita tinggalkan mushaf, mushahani Quran. Kitab-kitab agama. Kita beli wakaf, biar orang baca. Beli kitab molek-molek, jangan beli kitab hok pelik-pelik, hok karut dah. Main kitab-kitab bomo ke kitab berapa, itu tidak boleh lah. Mana kita beli kitab-kitab yang bermanfaat, orang baca tu boleh pahala, boleh ilmu, ataupun kita beli Quran. Sekarang ni nak beli Quran, nak wakaf Quran, mudah. Nak cari orang baca Quran, apa ya? Masa tu lah, ni banyak syarikat-syarikat ni, orang muda-muda dia buat iklan dalam Facebook. Syarikat untuk menguruskan wakaf Quran. Dia telefon kita, ustaz, pondok ustaz ni nak buah-buah. Kita nak hantar Quran. Saya kata, alhamdulillah setakat ni Quran banyak. Yang saya nak sekarang ni, orang yang mendaftar nama nak khatam Quran. Itu yang kita nak. Hari tahun ni payah sikit. Sebab tu kalau kita nak daftar, tuan-tuan kalau pergi Mekah, kalau kita pergi Mekah, perasa ke tidak? Lepas maya, ada orang yang mari tolak kereta, dia kutip Quran yang orang letak. Itu Quran yang kita baru letak sana ni baru. Cuba bayangkan, kalaulah Quran itu tidak diambil, hari-hari blowi masuk Masjid Haram, agak-agaknya lipoh masjid itu dengan Quran. Sebab tu dia akan letak, dia kekal di situ, Quran yang Riyasatul Haramain, dia panggil apa ni, pihak pengurusan masjid letak, dia kekal. Kalau kita letak, ada cok wakah-wakah tu semua diambil, dia kumpul satu tempat, orang-orang yang mari mitok dengan masjid, tak kira lah, mari daripada Uzbekistan, ke mari daripada Pakistan, ke mari daripada Malaysia. Kalau nak, dia bagi sekotak-sekotak sore. Tapi kena ada surat. Contohnya surat daripada masjid kita ni, mitok dengan dia bagi. Tapi tambah, pikul sendiri ke balik. Dia tambah tu masalah kita ni. Mesti haji 15 riyal sekilo. Nah, kita beli Kroasi ni 15 riyal boleh dah sebuah. Kata dia. Boleh dah. Tak sedap beli Mekah lah, beli sini mudah. Banyak benda-benda. Baik. Satu lagi yang mudah sekalinya, au tarakal waladan, atau kita tinggal anak cucu yang beristighfar, berdoa kepada kita sentiasa. Betullah kita nak jadi anak yang baik ni, kita nak jadi anak baik kita sih. No. Wak baik pada ibu bapa ni bukan syarat waktu dia hidup ya. Waktu dia mati lagi dia mengharapkan kepada kita. Sebab itulah dalam hadis Nabi kita sebut, di antara apa ni kebaikannya, ada pakcik ni masuk dalam syurga, tiba-tiba dia boleh darjat dia tinggi darjat dia. Dia pun terkejut, dia kata ya Rab, dia tanya malaikat hok jaga dia tu, dia kata malaikat mari mana ni, pahala aku ni ambil mana. Malaikat kata bistighfari waladikalaka, dengan sebab istighfar anakmu. Kita duk mikir bila saya kayuh gak setahun sekali pergi kubur. Nah, zaman kita ini pergi kubur bukan yang pergi sibuk duk doa, gitu sibuk ambil gambar. Oh lah cucu boleh ambil gambar, pergi batu ni saya tok ayuh kat begini pergi peluk dah. Oh selfie inilah cucu yang terbaik. Doa dak. Kadang-kadang cucu perempuan lagi tak tutup aurat pun tak. Berjambu namanya dekat kubur tak ingat ke mati. Kita kata jangan buatlah gitu. Maka para jemaah sekalian, itulah dia panggil
di antara senarai pendeknya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa bila mati seorang manusia, yang pergi kubur dia berapa orang? Tiga akan ikut ke kubur. Bila manusia ni mati, tiga kumpulan akan pergi. Yang pertama, keluarga dia. Anak-anak pakat ikut mari. Hak tak boleh pergi kuburnya siapa dia? Siapa tak boleh pergi kubur? Isteri dia. Nah, ingat molek ni, makcik-makcik ni. Hak mana suami mati, atas kat tangga rumah, tunggulah sekatalah. Nanti habis haidah 4 bulan 10 hari esok, gilah kubur. Dia apa sibuk juga, nak usul banyak juga pula. Nah, ingat dia panggil ihdad, jangan pergi. Anak-anak pun nak pergi kubur ikut SOP lah. Kadang-kadang ni mari dengan pakaian yang tak senonoh, pakaian tak untuk aurat yang perempuan. Nak pergi duduk sibuk ke tepi kubur, macam dia tu nak pergi anak pergi berbucuk caku nak. Dengan orang hop gali kubur juga. Nah, duduk tepi-tepi lah, tepi pagar kubur dulu. Habis orang balik ke area, masuk lah, nak masuk kat. Bagi orang laki-laki tu masuk, biar betul. Satu lagi orang pergi ikut dia kubur, harta dia. Tapi harta dia tak banyak. Batas, butir. Tak boleh, orang lapik mayat. Toto. Ataupun tika. Lepas tu, Nabi kata dua ni akan balik, orang tinggal dia dalam kuburnya, amalan. Tu yang ada. Maka kita hari ni pada jemaah sekalian, bila kita kata kita nak kekalkan amalan yang kita ada ni, nak boleh pahala banyak, supaya sebagaimana Nabi kita sebut dalam hadis yang selalu dibaca oleh para ustaz kita, bila orang itu mati, terputuslah amalan dia sendiri, tinggal laginya apa dia? Sedekah jariah. Doa apa ni? Anak yang soleh yang berdoa kepada dia ataupun ilmu yang dia tinggalkan. Maka dari sinilah kita mengatakan Nabi kata sedekah jariah. Apa beza di antara sedekah jariah dengan tak jariah? Apa dia beza? Kita kata, apa sedekah jariah? Apa dia sedekah jariah? Pahala? Sedekah tu jariah. Makna sedekah yang pahala kekal. Pahala tak kekal kau dia? Macam kita pergi makan. Boleh pahala, tapi habis sekat tu. Sudah dia makan, habis. Pahala sedekah jariah ni maknanya sedekah yang pahala dia berterusan. Macam kita wakaf. Buat masjid ni, pahala berterusan. Kita buat rumah pada anak yatim, pahala berterusan. Kita wakaf kitab tadi, pahala berterusan. Kita gali telaga, boring air. Itu pahala berterusan semua tu. Jadi kita nak hak ni, selagi orang guna, selagi tak guna, selagi tak usah, pahala banyak. Ini masalah lah ni. Pihak pengurus saya kena cerdik. Kalau kita putus masjid lama, batu-batu dia tu jangan pergi keluar, pergi capok di tepi jalan tu. Masuk balik dalam bangunan tu. Banyak dah lah ni orang cerdik lah ni. Dia tinggi sikit masjid yang ada lah ni. Semua batu-batu yang dia ada, yang boleh guna lah. Cermin kaca jangan. Ambil, masuk balik di bawah. Maknanya, dia duduk dalam masjid pula. Jadi tapok mula. Jadi, mana masjid kita duduk ni? Buah masjid ni. Mana masjid dalam masjid. Masjid lama, duduk dalam masjid baru. Alhamdulillah. Tapi kontrak itu hari ni, tak ada ni soduk habis. Tak ada mana. Tapi begitulah. Kita kata nasib kita lah. Ada masjid 50 tahun. Ada masjid 100 tahun. Kalau dah habis dia, orang tak guna dah dia. Tak boleh buat apa lah kita. Sekat tu lah. Macam kita sedekah hatak zin. Apa ni, karak dah, orang akan tukar dah zin tu. Tapi pahala dia boleh lah sekatnya. Yang digunakan jariah dia. Lepas dah habis. Sebab itulah kalau ramai orang ni dia memilih. Dia kata ada setengah orang ni kalau kita ke masjid, dia kata ustaz saya nak hok foundation tapak bawah tu nak wismi situ. Kata orang lain nak juga. Habis masuk tabung. Bila masuk dalam tabung, semua tabung kita ni kita akan guna untuk sebutin masjid ni. Tapak pun dia ada. Bangga tiang atap pun ada. Tiang pun dia ada belakang. Kita jangan be eksklusif. Kalau tidak boleh ke dia. Orang lain duduk atap. Atap ni hiduplah 30-40 tahun. Waktunya nyehilatlah atap ni menyempurna. Jadi kita kata itu yang terbaik. Sedekah jariah ni makna sedekah yang berkekalan. Mudahlah tu, tak sedekah payah-payah. Sama ada kita bina masjid ke, kita bina rumah-rumah anak yatim ke, kita gali telaga ke. Tadi hadis yang kita dah baca tadi, itu dari sudut sedekah. Yang kedua, yang paling mudah sekali, doa lah. Doa anak-anak, cucu kepada ibu bapa, tok nenek yang sudah mati.
Hak ni hak paling mudah sekali lah. Tak usah duduk cari panjat, tak cari masalah. Cuma kita masalah sekarang ni tak lupa nak doa, itu je. Sebab apa kita lupa nak doa? Sebab apa? Tak tahu, kasih sayang kita setara mana pada orang tua. Dekat nak bulan Ramadan ke, orang akan keluar risalah. Isi borek, isi borek. Bayar 50, kita tahlil sebulan puasa. Kenapa dia tahlil? Sebab kita bayar. Kita kena ingat masalah pahala-pahala ni kena ikhlas. Kalau duk main kena bayar kita buat, kita bersayar kayuh pakai swasta gitu ya. Di mana tanda kesayang kan? Kita tu kena doa kepada ayah kita. Kita tu lupa tulu apa ni, tulu istighfar kepada ayah kita, tu tanda sayang. Bukan semua benda boleh beli dengan duit belaka. Nah, kasih sayang tak boleh beli dengan duit. Baik. Itu doa, hak paling mudah sekali doa. Ketika kamu ni kita nak sebarkan ilmu di antara manusia, hari ni nak sebar payah, kita nak ngajar tak erti, kita ambil ni link kuliah ni tu dulu bagi. Bagi dalam grup anak-anak, dalam grup orang ni. Kalau dalam grup kita 200 orang, 2 orang dengar, alhamdulillah. 10 orang dengar, lagi banyak pahala. Pahala menyebarkan ilmu. Sekarang ni payah kalau kita bagi buku orang tak baca. Kita bagi link orang dengar ceramah ni mudah. Mudah tak? Mudah ke tidak? Maka pada jemaah sekalian itulah yang terbaiklah insyaAllah. Kita mengatakan di antara perkara-perkara yang mudah tadi, 7 perkara yang ada dalam hadis tadi, tuan-tuan ambil, kita buat, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya insyaAllah. Tapi yang bahayanya, kata di para ulama, yang bahayanya dia mati, dosa tak mati. Ini kita takut lagi. Kita mati. Contohnya orang ni buat video fitnah pada orang. Ataupun kita buat poster, kita tuduh orang ni, ambil gambar orang ni, tulis, tuduh. Tuduh kepada orang ni. Orang ni sesak ke, orang ni kata Tuhan macam makhluk ke, kita buat tuduh pada orang. Ataupun macam-macam tuduh lah kita buat dah. Hak jo buat tu, hak jo design tadi mati. Tapi orang duk sebar ke gambar-gambar, video-video fitnah dia buat, bermakna kata di para ulama, selagi benda tu berjalan, selagi itulah dia terima dosa dari kubur dia, walaupun dia sudah mati. Bingat molek lah. Banyak sekarang ni maksiat jariah yang kita takut, kita mati, dosa tak mati. Dia mau dengar mana cerita orang tu? Dia tu ayak. Mulah ni ayak. Hak mulah ayak tu betul ke fitnah? Fitnah. Tu. Ekang masuk. Dia duduk dalam kubur. Orang duduk atas dunia ni, duduk atas ekang dia. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, ini je. Satu lagi dosa yang kita rasa macam mudah, tapi payah di akhirat. Kita suka main Facebook lah ni. Suka tak suka? Musim raya ni, musim tayang gambar keluarga. Saya kata nak kata tak boleh tayang pun, moga orang tayang belakang. Ustaz-ustaz pun tayang juga. Nah. Tapi ingatlah nak tayang tu, semak dulu. Tengok gambar. Oi, bini aku ni, dah, nak akak tangit, bagaimana kalau ngambil gambar gitu kau gitu. Perut, lengah tu lepas siku. Siku dengan lengah ni, neci, 7 inci ni aurat. Siapa dia je sebar aurat bini? Tok lelaki je sebar. Ini anak perempuan saya, baru balik daripada luar negara. Tok tutup aurat, pok je sebar. Maksiat jariah. Kita duduk dalam kubur, orang duduk tengok, dia ni, bini dia ni. Oh ni, janda ni. Nah. Lengah napa. Oh ni anak tok haji ni. Aurat tok tutup. Maksiat jariah. Hati-hati tuan-tuan. Jangan duduk mikir kata maksiat ni kita ngenak korang ya. Kita tayar gambar-gambar keluarga kita. Tak untuk aurat termasuk dalam maksiat jariah yang kita bimbang kita mati esok. Siapa nak delete benda ni? Baru ni ada seorang mati. Orang nasihat dia buat gambar bini untuk aurat ni. Tak apa, hak peribadi. Ini Facebook saya, sedap dia kecil. Bila dia mati, bertepik bini dia. Tak tahu, tak ada orang tahu password. Nak masuk delete tak boleh. Kena. Anak-anak tanya, macam mana ustaz? Macam mana ustaz? Habis dah kita ni anak-anak dosa belakang dah ni. Pok mati dalam kubur. Gambar-gambar anak-anak ni habis tak tutup aurat. Nampak lagu mana? Kata pergi tanya orang IT lah. Report ke apa ni, SKM ke apa benda. Report ke Facebook ke. Suruh dia padamkan mati Facebook ni. Barulah maksiat tu terpadam di situ saja. Jangan mudah-mudah. Banyak dosa-dosa kita dalam kita duduk share, duduk benda ni. Dia tidak mudah. Jadi para jemaah sekalian, yang kita tajuk kitanya, hak maksiat jariah tu kita bincang semula. Hak tajuk kita hari ininya, hak manusia yang bahagia,
dia mati, pahala tak mati. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Jadi sebagaimana pengurusi sebut tadi, tanah kita sebelah ni tak sebut orang lain lah, pakai puak ni lah bayarnya. Tak? Allahu Akbar. Eh, 1,000 sore banyak ke sikit? Eh? Orang kata sikit, dia mahu ada betis. Orang kata ada betis, tak sikit lah tak? Tak ada manusia atas dunia yang bertanya lama, dia kata. Tanya makcik tua-tua, kata, makcik, piti habis makan ke tak habis? Dia kata, tak habis nak makan piti. Boleh-boleh gorak tu. Kata, apa tak habis nak makan? Dia kata, mengorak tak makan juga. Kalau makan tak cukup. Gitu. Nah. Nabi sebut dalam hadis, harta kita ni tiga ya. Tanda tuan-tuan. Harta kita ni tiga. Hak kita makan, hak kita pakai, hak kita sedekah. Hak lain tu, harta orang lain belakang. Tunggu kita mati, akan tukar nama. Oh, tak ada dah. Gak, oh tak apa, anak saya baik-baik, dia akan wakah. Kalau ayah dia sendiri masa hidup tak saya wakah, agak ke agak nak wakah untuk kita masa mati? Agak ke tak agak? Masa ada agak. Baru ni anak cerita orang mati, orang juta orang mati. Okay? Mati di riak ni, juta orang besar. Dia tinggal harta berapa juta, tak ada anak, tak ada bini. Banyak kali cerita ni, mungkin sini tak dengar lagi. Tok Qadi pergi cari kabilah dia, jumpa tiga orang yang berhak terima pesaka dia. Mari badui ni ke mahkamah. Bagi juta boleh. Bukannya puluh-puluh ribu, juta boleh. Sudah bagi, Tok Qadi tanya. Eh, dia kata oleh kerana si mati ni, tak ada anak, tak ada bini. Boleh ke tidak kalau mau sedekah sikit lah, daripada hak boleh juta tadi tu. Bagi sikit, aku nak buat masjid dia. Betul. Buat masjid di kampung dia ni lah. Kita bina surah masjid atas nama dia. Sekurang-kurangnya orang kampung ni kenal jasa dia ni lah. Dia ni mati. Orang pakat doa ke dia. Kata dia orang nombor satu. Dia kata, maaf lah Tuan Qadi, saya ni hutang banyak. Duit ni lah nak bayar hutangnya. Panggil orang yang kedua pula. Tak sewi tu. Oh, saya anak ramah Tuan Qadi, tak ada. Tak sewi. Kita duduk mikir kata, Pak Cik Badui ni tahu kau juta tu berapa. Dia ingat kau macam boleh 45 riaget tu kali. Juta ni banyak. Tak apa dua ke. Masuk ayat ketiga. Ayat ketiga ni sedap jawapan. Tuan-tuan kena mikir hak ni. Takut anak kita jawab gini juga. Dia kata Tuan Qadi, kalau waktu dia hidup, si jutawan ni waktu dia hidup, dia tak guna harta dia untuk manfaat dia, untuk akhirat dia. Kalau lepas dia mati, tak payahlah. Bukan agak-agak. Kita tinggal harta pesaka. Sore-sore anak boleh 100,000. Tak? Bila tengok orang ketik rumah ni, anak kata, mula hayuh tak wui-wui. Tak kita nak wui. Saja tuan-tuan. Kalau rasa saya harta kita nak jadi milik kita, sedekah lah ni. Di antara sedekah jariah kita ni. Apa dia? Beli tanah masjid. Itulah selagi ada dia, lagi itulah pahala dalam kubur banyak. Allahu Akbar. Pilih sendirilah. Nak jadi harta kita jadi milik kita, ke nak jadi milik orang lain, sipir lah. Tunggu mati. Nak jadi milik kita, loan ni tukar masuk akaun. InsyaAllah. Kalau kita mati esok, lusa, sangat-sangat bahagia. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita masuk dalam kampung, sedih tengok. Nak selisih. Jalan tak ada selisih. Nak selisih jalan tak ada. Pagar besar-besar. Kena buat. Ada setengah pagar ni, kalau nak masuk, kena lipat cermin kereta. Cermin hok nilik. Sepik. Ni cerita betul ni, raya ni baru kita jumpa sanak ni. Bila kita pergi, dia kata, kata bapa kata peluas sikit. Pitu nak masuk rumah ni. Dia kata tak sibui. Jirai sebelah tak sibui. Mitok sekaki apa ni, satu meter je lagi. Tak sibui. Lepas tu rumah nampak terbiar tu bapa. Lepas duduk berundir tak sibui, tak sibui, tak sibui, lah ni dia mati. Kita kata, ya Rabbi. Kalau dia buih semeter je lagi. Tuan-tuan boleh bayangkan berapa pahala dia mengalir dalam kubur. Masya Allah. Learning kan? Semua orang masuk rumah ni, orang akan tanya, berapa pagar sepik? Jirai tak sibui. Dek mana jirai? Dalam kubur. Pekdah ke apa? Pasal itulah Hana bila sebut tajuk ni, kita kata tuan-tuan hari ni kita duduk atas tanah. Berapa lama nak duduk atas tanah? Tak? Bila orang mitok jalan sikit, oh tanah saya, tanah saya. Berapa hari nak duduk atas tanah? Kek lagi duduk dalam kubur lagi, dalam tanah lagi. Menyesal tak habis-habis. Mesti kita menyesal bila kita tak bagi benda-benda. Jadi ambillah peluang yang kita ada ni. Tajuk kitanya
Tak. Biar kita mati, kebaikan kita tak mati. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang ini. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.